Desi Ratnasari hapus potret dekapan dengan Karen Delano sembari memohon maaf, maklum telah tua. Desi Ratnasari pernah memamerkan pertemuannya yang sangat akrab dengan Karen Delano. Beberapa potret juga diunggah ke media sosialnya. Ada dua potret kala Desi serta Karen lagi silih berpelukan dan dikala pinggang Ibunda Nasiwa itu dirangkul dari balik oleh si presenter. Tetapi tidak lama setelah itu, Desi Ratnasari memilah buat menghapus kedua potret yang memunculkan tudingan mesra itu. Perilakunya itu dicoba mantan pacar Irwan Musri sehabis membaca rentetan pendapat miring atas potret-potret unggahannya bersama Karen Delano. Alasannya, saat ini citra Desi Ratnasari selaku seseorang muslimah yang taat sangat kental sehabis dia menggunakan jilbab. Netizen juga banyak yang mewanti-anti sampai melontarkan kalimat negatif terhadap si pelantun lagu, Tenda Biru, ini. Tidak cuma menghapus potret-potret yang bertabiat mesra. Desi Ratnasari pula memohon maaf kepada warga yang tidak aman dengan keberadaan foto-fotonya dengan Karen Delano di media sosialnya. Desi juga cuma menyisakan satu gambar. Memulai penjelasan gambar dari unggahan barunya, Desi Ratnasari awal mulanya memohon maaf terlebih dulu kepada Karen Delano lantaran dia cuma menyisakan satu gambar bersama si presenter dikala keduanya silih menyandarkan kepala. Desi menyebut kalau dirinya tidak mau membuat orang-orang berprasangka kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang baginya dapat memunculkan dosa jariah untuk tiap-tiap orang. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf ya KKR Karen Delano si posting gambar ini aja, SPI melindungi org lain TDK berpendapat negatif yang cenderung berburuk sangka serta si jet pemicu org lain berbuat dosa degen pendapat serta sangkaannya tersebut, jet dosa jariah deh, tulis Desi Ratnasari semacam dapat dilihat lewat akun Instagram @desiratnasari terdepan. Berikutnya, Desi Ratnasari juga memohon maaf kepada publik atas kehilafannya. Dia pula menyangka warga telah sangat besar dalam memperhitungkan pribadinya. Desi juga secara belak-belakan tetapi santai, mengakui kalau umur serta masa lalunya membuat dia memutuskan buat menghapus gambar tersebut. Maaf atas ketidaknyamanan ini, maklum setua, set mayoritas dosakan, masa ingin tambah dosa jariah lagi, nyatanya ekspektasi orang lain terhadap diri sih sangat tinggi. Stay happy and healthy everyone, sambung Desi Ratnasari sambil menutup statement. Membaca permohonan maaf Desi Ratnasari sembari mengenali potret-potret lain telah dihapus, beberapa warganet juga menanggapinya secara positif. Tercantum seseorang rekan selebriti, laliernya Des @desiratnasari terdepan, enjoy your holiday aja. Ayo Japrian, tulis Alia Rohali. Alhamdulillah teh masih banyak yang sayang serta ingin menegaskan, manusia tidak luput dari salah serta dosa, tulis @luk**. Silih menegaskan teh, BRRT ciri sayang teh, kata @nur**.